mengucapkan terima kasih. Mohon perhatian, Bapak Ibu wali murid dari kelasnya atau perwakilan salah satu wali dari kelasnya, mohon menempati tempat duduk yang telah disediakan di depan panggung untuk kita melaksanakan ritual kegiatan sungkeman dalam rangka pelepasan siswa dan siswi Madrasah Ibtidaiyah. Cara selanjutnya yakni sambutan siswa yang meninggalkan dan paduan suara dari anak didik kelas 6. Kepada anak didik kelas 6 dipersilakan. Sekali lagi mohon perhatian Bapak atau Ibu perwakilan wali siswa kelas 6. Wali siswa kelas 6 secepatnya menempati tempat duduk yang telah disediakan. Mohon untuk segera menempati tempat yang telah kami sediakan. Karena setelah nanti ini paduan suara langsung kegiatan sungkem terhadap kedua atau perwakilan wali murid. Cepatnya, monggo. Kita lebih sibuk dengan urusan sendiri sehingga lupa untuk meluangkan waktu
bersama, membantu mereka atau sekadar mengucapkan terima kasih. Padahal hal-hal sekecil itu sudah membuat mereka bahagia. Hadirin yang saya hormati, berbakti kepada orang tua adalah suatu kewajiban juga kebutuhan. Kewajiban yang dilandaskan pada cinta dan kasih sayang. Ingatlah, waktu bersama orang tua tidak akan bisa terulang kembali. Maka selagi mereka masih ada, marilah kita wujudkan rasa cinta kita melalui tindakan nyata. Jangan sampai penyesalan datang terlambat ketika mereka sudah tiada. Ingatlah, mari wujudkan bakti kita selagi mereka masih ada. Jadilah anak yang membanggakan dan membawa kebahagiaan untuk orang tua kita. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah, para guru yang telah mendidik kami kurang lebih selama 6 tahun. Tentu saja para guru yang mendidik kami kurang lebih selama 6 tahun dan mengembangkan potensi kami sering mengalami kekecewaan oleh karena sikap kami. Namun para guru tetap sabar dan tidak mengenal lelah terus mendidik kami. Maka sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini kami mohon maaf apabila dalam kurun waktu 6 tahun banyak perbuatan atau perkataan yang tidak berkenan di hati Bapak Kepala Madrasah, para guru. Maka kami mohon maaf. Pada hari ini mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya bagi kami. Kami juga berpesan kepada adik-adik kelas kami, semoga sepeninggal kami, kalian tetap rajin dan tekun belajar. Contohlah yang baik dari kami dan buanglah jauh-jauh yang kurang baik dari kami. Pada kesempatan ini, kami mohon pamit dan mohon doa restu para guru agar kami dapat melanjutkan ke MTs atau SMP yang kami pilih. Kami berjanji di MTs atau SMP nanti akan tetap belajar untuk membawa nama baik asal sekolah kami ini. Akhirnya, cukup sekian yang kami sampaikan. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kami ucapkan kurang berkenan di hati Bapak Kepala Madrasah, para guru, dan hadirin semuanya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami bisa. Mulai bersujud dan bersyukur, minta restu kepada orang tuamu untuk jalan hidupmu semoga lancar sepanjang masa. Ayo nak, bersujud nak, bersujud di hadapan ibumu karena ajaknya itu kata menjadi rumah. Oh,
para peserta wisuda serta bapak ibu wali murid yang telah melaksanakan sekolah bisa meninggalkan dan air matanya bisa disambung nanti dengan masing-masing. Bapak dan ibu hadirin sekalian yang berbahagia, perlu diketahui nanti setelah ini masih banyak tari, ada drama, ada puisi, dan banyak lagi yang lainnya. Bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, untuk melengkapi acara pada malam hari ini, tadi telah kita saksikan bahwa warga masyarakat, bapak ibu penonton, bapak ibu wali murid telah mendonasi kepada siswa atau siswi kami yang telah bernyanyi kosida. Alhamdulillah uluran tangan bapak ibu sangat telah berguna bagi mereka. Alhamdulillah pada hari ini, malam ini terkumpul dana Rp1.306.000. Masih dibuka bagi bapak ibu yang masih ingin berdonasi, dipersilakan. Semoga apa yang bapak ibu berikan dapat bermanfaat bagi mereka tanpa mengurangi harta bapak ibu sekalian. Untuk itu, kepada Nanda Ayu Siva Andira dan Nanda Puji Azara, mohon naik ke pentas untuk menerima bingkisan donasi dari bapak ibu hadirin. Kepada yang